Natasha Shara dikabarkan sudah resmi bercerai dari sang suami Syafiq Asadi pada 14 Januari 2021 lalu. Namun sayang, sang artis memilih bungkam saat ditanya tentang hal tersebut. Ditemui di Jakarta Senin 1 Februari 2021, Asia hanya menjawab seadanya. Terus. Alhamdulillah. Ya Allah, mudah-mudahan doain ya. Terus. Awas. Mas. Nanti di ini ya. Oke. Nanti aku ada itu. Insya Allah enggak ada. Ujian. Awas, sebentar. Nanti ingat ya. Hak asuh anak juga akhirnya jatuh ke teh asam. Sekedar membalik kisah, Asia melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang pada 13 November tahun 2020. Asia menikah dengan Syafiq pada 1 April 2012. Setelah menikah hampir 9 tahun lamanya, keduanya dikaruniai dua orang anak. Kasih masih, Mbak. Ini. Enggak. Makasih ya. Namun sayang, bahtera rumah tangga mereka dihantam badai perpisahan dan tidak terselamatkan. Benarkah setelah bercerai mereka tidak lagi berkomunikasi?